tapi juga bisa. Seandainya ayah jadi orang kaya, ayah bakal jajan kue yang banyak. Biar kenyang. Nyam-nyam. Menurut ayah, belum tentu juga jadi orang kaya itu enak. Biarpun kaya, Nania kelihatannya kesepian. Soalnya, waktu punya anak, beda sama Aki Soleh. Biarpun Aki Soleh hidupnya pas-pasan, Aki Soleh lebih bahagia punya anak berbakti kayak Mpok Arumi. Iya juga ya. Nah, intinya Tuhan itu maha adil. Mau kaya, mau miskin, pasti Tuhan ngasih kita kebahagiaan. Apapun bentuknya. Gimana kalau kita main orang kaya sama miskin?